Kali ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara menggunakan GPS ya, dan GPS ini memiliki kamera di belakangnya seperti ini, dan ketika kita foto satu objek maka langsung koordinatnya akan include di dalam kamera tersebut. Kali ini saya menggunakan GPS tipe Garmin Oregon 650. Ini dia unitnya dan begini caranya. Pertama-tama kita hidupkan unit GPS-nya tersebut, ini dia, dan di sini adalah tombol untuk menghidupkannya. Oke, kita tunggu sampai GPS-nya hidup dengan sempurna ya, seperti ini. Oke, dia sudah hidup ini seperti ini. Dan untuk melihat koordinat ya, satelit, keberadaan satelit, kita tinggal geser dan tarik ke atas. Di sini ada namanya satelit. Nah, ini dia. Jadi satelitnya cukup berfungsi dengan baik semua, teman-teman. Dan ini adalah letak lintang utara dan bujur timur, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan kameranya ini dan langsung bisa mengambil koordinatnya, ya. Sebagai contoh, ini di sini ada kamera. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kita tinggal klik kamera ini dan kita akan diarahkan ke menu seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal jepret aja sih, begitu. Tinggal jepret. Oke. Nah, seperti kamera pada umumnya di smartphone juga kita bisa langsung lihat hasilnya di sini. Ya. Dan di sini kita bisa klik yang ini. Kita bisa klik yang ini. Dan di sana ada information, view information. Nah, disinilah semua data itu tercatat ya, mulai dari distance kamera ya. Ini ada koordinatnya, location. Nah, dan ini ada tanggal pengambilan juga. Jadi mudah sekali ya, teman-teman tinggal klik-klik saja. Ini contoh lagi ya, kita foto ke daerah sana begitu. Oke. Kita kembali dan kita tinggal foto saja. Oke, begini kira-kira. Nah, ketika kita lihat informasinya, oke, saya arahkan karena silau. Oke, ketika kita lihat informasinya di sini, ya, view information, maka ini adalah data untuk daerah yang berbeda tadi. Oke, tanggal, ada kameranya apa? Ya, distance-nya dan ini koordinatnya. Jadi begitu saja. Jadi cara penggunaan GPS ini sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal hidupkan saja, pilih menu kamera, teman-teman jepret lokasi yang mau teman-teman catat koordinatnya, dan di gambar tersebut langsung ada koordinatnya. Ya, dan tersimpan begitu teman-teman. Jadi begitu saja cara menggunakan kamera di GPS tipe Garmin Oregon 650 ini, ya. Dengan mengambil gambar dan langsung mendapatkan koordinatnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe. Terima kasih.